Gak ada obat tuh ini mah jalannya, wey. Yang suka speedingan boleh lah di sini nih, cobain ya. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya gue Dinista. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya cuy ya. Nah cuy, di sore yang mendung tapi agak-agak cerah ini gimana ya? Soalnya ini baru musim hujan cuy, baru semalam di sini ada hujan cuy. Nah jadi sore kali ini gue mau ke rumahnya si Mahesa MP cuy. Gue baru sempet ini mau jenguk dia karena dia sakit cuy. Setelah apa ya, waktu terakhir kita ketemu kan gue lagi bareng sama Anggi ZX tuh ya, dan dia baru pulang dari Bandung, dia nyampe ke rumahnya malah langsung sakit cuy, kasihan juga . Dan sekarang gue sendiri, mungkin nanti si Dodot mau nyusul ya, soalnya dia belum beres kerjanya cuy. Oke cuy, kita langsung gaskin aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak hujan itu ya. Soalnya kemarin hujannya dari sore sampai malam cuy. Karena kan ya baru turun hujan juga di sini. Setelah sekian lama musim kemarau. Dengar-dengar sih si Mahesa MP tuh sakit apa ya, sakit tipes cuy. Ya semoga aja dia cepat sembuh ya, biar bisa beraktivitas kembali cuy. Kasihan udah semingguan gitu dia sakit. Dan kenapa gue pilih jalan Lingkar Selatan ini cuy? Karena biar cepet ya. Kalau lewat jalan utama mobilnya terlalu rame, malesnya gitu cuy. Jadi gue ngambilnya jalan sini aja lah, biar enakin gitu, gak banyak. Gak banyak ininya cuy, gak banyak halangan. Nanti gue keluarnya di Pasar Bojong ya cuy ya. Ini bisnya mau kemana cuy? Tahan dulu lah, gue mau lewat. Soalnya gue buru-buru, tapi buru maghrib cuy. Aduh, lampu merah. Posko Gerakan UPZ Basnas Peduli Donasi Solidaritas untuk Palestina. Oh iya. Ya lihat saudara-saudara di Palestina, kasihan cuy. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya cuy ya. Kita doakan saja supaya segera beres, segera selesai gitu kan, dan hidup rukun, tentram dan damai cuy ya. Karena damai itu indah cuy. Mantap ini cuacanya cuy. Nah enaknya gini kan, jalan sini nggak terlalu rame. Wow, ada yang berdaster warna pink. Oke cuy, kita masih di jalan Lingkar Selatan Ciamis cuy. Asli ini jalannya mantep ya. Gak ada obat cuy ini mah jalannya, wey. Yang suka speedingan boleh lah di sini nih, cobain ya motornya.
jangan nyobain sama punya gue ya. Punya gue mah udah pasti pelan cuy. Jadi ini masih jauh cuy. Anjay. Mantap. Gaspol terus ini mah cuy. Wow. Nah, jadi kesini juga banyak mobil-mobil besar cuy. Nah, sekarang dialih fungsikan jadi mobil-mobil truk-truk yang besar-besar harus lewat sini cuy, yang mau arah ke Jawa atau sebaliknya dari Jawa arah ke Tasikmalaya, ke Bandung, ke Jakarta gitu, harus lewat sini. Jadi nggak lewat Ciamis kota cuy, kecuali yang mau arahnya ke Cirebon atau ke Pantura cuy, bisa lewat alun-alun Ciamis ya, lewat kota. Banyak sekali nih lah, lagi pembangunan cuy. Ya, kita doakan saja semoga Ciamis semakin maju ya cuy ya, pembangunannya gitu, biar perekonomiannya juga makin berkembang pesat cuy. Lihat cuy, ini nih jalannya. Gaspol lagi ini mah cuy. Gaskeun ya. Mantap pokoknya jalannya cuy. Manja ini seragam sama aneh semua. Kalau pakai knalpot bacot enak ini. Nah, banyak mobil truk kan cuy ya. Tuh, arah ke Jawa itu platnya, plat apa ya, AB. Kalau AB itu daerah Jawa, Jogja atau apa ya sih ya. Anjay, ini mau kemana ini motornya. Ter-app nih cuy. Kita gaskin lagi lah. Boleh. Ya cuy, gue udah masuk di daerah Ciumanara itu cuy. Jadi itu tempat bersejarah ya buat Ciamis itu ya. Bisa buat lebih jelasnya bisa kalian cek di YouTube atau di Google ya. Ciumanara. Ini jalannya satu arah cuy, dan di depan tanjakannya tuh lumayan woi, banyak mobil-mobil yang gak kuat nanjak. Dan di sini juga ada youtuber-youtuber mobil truk ya cuy ya. Nama channelnya apa ya, Indo Truk kalau nggak salah. Nah, di sini tanjakannya lumayan nih, tapi sekarang nggak ada ya, udah pada pulang kali ya itu tuh. Biasanya nongkrong sana cuy, di saung-saung gitu tuh. Konten-kontennya tuh mobil-mobil truk ya cuy ya. Oke cuy, gue udah nyampe di alun-alun Cisaga cuy. Lumayan rame ini. Kita langsung aja kali ya ke rumahnya cuy, biar cepet gitu. Kita belok di sini cuy, belok kiri. Biar nantilah si Dodot nyusul gitu kan.
kasih ciboy, kasih ciboy. Oh, di dia gering karunya bisa minggu. Oh. Ayo, ya HP emang kan gering naon tipes naonnya. Cuacanya lumayan ya, nggak panas nggak mendung. Mana ya belokannya, gue lupa lagi. Depan kali ya, belok kanan gitu. Ada apa ini? Ketabrak atau apa itu ya? Apa gimana itu ya? Naon dap? Kita belok kanan cuy. Kayaknya yang kurang itu ya kali cuy ya. Aduh, nyampe juga cuy akhirnya cuy ini.